anak keluarga pun karena dari hubungan tak tong bidongan. Tak pang bidongan. Meneng daerah Beringin, Pakem di kawan badering akabin anan bi ring tuane nyewa aki jeureun, panumpak jeureun, barapan akabin wali mah. Ada banyak ane. Biasa gule onjangan kasa nang ali jeureun di tempat membelai. Bade cet. Mone tangsel enten masih sobong ge. Sobong tak nampak tradisi jeureun. Compon si bini jumpong sobong ya. Betak nampak jeureun sekali ya. Nampak apa dekik? Nampak Siti Aisyah jan. Kita anak apa pun. Renjeureunan geng nyaman jadi bini jeureun. Odong-odong. Orang sepong ini keluar biasa cet. Karena cet makabin anak Kak Dinto salah satu tugas kewajiban orang tua. Ketika beri anak, selain abriknya masih bagus, adidi anak, arabet anak, cukan kewajiban orang tua, ayyuzaw wijahu ida adrokah. Maka bin anak nalekana ampon depakkah bektona. Mangken ring sempona Siti Aisyah, maki Siti Aisyah ke afin ni kah. Benih king bolan dek rumah pak. Cuman mangken terutama di anak bini ni ke kotu cik ngasih dia nak ijaga. Mun kerana pun tak nemu napa pun tak mun duk tak sekolah mari pun lulus ngu-anguan duli pakabin je ocol ning luar pun cuman mangkin ni ke cuman sal-sala yusal silu sal-sala no salbutan sal-sal ben salbut na boleh di anak bini ngas tete anak bini ni kan ngak gula pak moson bilis bilis lagi laki angkep pun tak ikening dari bobo ya entarin ke atas nyonok dari atas bilis tak ikening dari atas nyonokin dari bobo kok nyari cara mun ke laki. Cuman mungkin ngas teteh aja ke anak bini. Monde pak kabin, tulian segera pak kabin. Tak kenapa ten anak bini, anak praben, paru keburu harus disergerakan akabin. Mon pon lestari pendidik. Tak kenapa ten tak masalah. Bagus mal. Al ajalah minas syaiton. Kelakuan seru keburu tergesa-gesa. Neka biasan kelakuannya setan. Sifata setan. Illa fi khamsin kecuali dalam lemak perkara. Si pertama. Mun ro keburu ni ka jube kelakonna setan. Apa jeung ro keburu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat bis patas sumber kencono. Jube karo setan guru. Tapi dalam lemak perkara, ro keburu ni ka bagus justru sunnah. Si pertama napa? It'amut abri teeren kata moy ketika datang ke compo. Si panjenengan sunnah si bagus ro keburu maka luar hidangan mun berdatamoy ke compo. Tulien maka luar aing dah. Teh, kopi, cek ki ajak abentah sejom buri keluarin kopi, tak bagus ini. Tak ngerti berarti je, tak ngerti ke sunnah. Termasuk ingat walimahan ni ke walimatul umurus kan intina dua atau akina mempelai bi makan-makan, acara makan-makan. Tetapi pak tuan rumah ni ke harus segera deki beri nasi. Pun gula tak usah kan pun abele gula langsung deki. Tulian segera beri hidangan. Polan gula di pengalaman onjengan walimatul umurus. Ketika kula acara ma'ah, bada sinyan terga kula teretan nak. Bani tuan Roman, rah, acara manyuan babak lanceng, Pak Abid. Anak apa je? Nasihan kita masa ibun. Abah, mata tak nak mulai hilak jan kula. Ada nyari lako rekan kau jan kula. Maki ada nanti, masaan nasi jan kula. Tak siap berarti, tak paham. Dia tak bagus. Si bagus, bada tamu segera pun. Napa pun, pokok bada si ada urus ini kah? Maki tak nasi. Ini kah bagus, sunnah. Ruka buru si bagus. Si nomor dua, rogo buru si bagus. Kenapa? Ketika andi dosa, maksiat, melakukan kesalahan, tuli-tuli abeli ke Allah, tuli atau bet istighfar aspora ke Allah. Tobet cek tunda-tunda. Ini kesegera. Si nomor telo, rogo buru si bagus. Kenapa? Membeda orang mati, harus segera diurus jenazahnya, harus segera ibendem, ikopur. Cek kita dan te anzerah. Bah, mak kita ibendem re. Anu re. Oh, kompoya bodo kompoya selolok dari gig kene. Ada ndek kompoya ki. Bede di mak kompoya. Bede ning Malaysia jan. Duh. Ki apa tojuk ning Eden Ampera mayit ta alle dan tulian segera. Cetek dan de ansera harus disegerakan bendem Mas. Ni kasi sunnah si bagus. Si nomor 4. Si nomor 4. Mun di otang. Otang. Nama gua angguan kapi mun di otang. Di otang panjenengan otang nikah harus segera tulima mailang. Benima jer mailang. Kan ngak geni ke mun ringin jam biasa datang ke
Wuh, mungkin tidak ada nzepak ngucap. Mana kok nginjam abuto? Billahi kok nyerai kau. Wuh, somban ada ker tebel. Billahi nyumbang. Nyerai abing kok. Selai taki, elang melolo. Tak ada tak temu kau dalam malah. Jadi si bender mondi otang tu lima jer mon pon bede. Cegi dina, cegi tunda-tunda. Asih nomor lima, si aduk kubur mungkin nikah. Maka bin anak ketika ampon debak kebetulan tulian segera pun. Dan ini kedua kesunahan si ampon elaksanaki sarang sohibul hajah tuan rumah makin di pagi hari ini kak dinto. Termantar barokah. Benci terakhir dan gula nikah abes sena sekedar sangu untuk kedua mempelai idalem acilan naki bahtera rumah tangga. Afen akabin benci ti Aisyah niat tujuannya ada boleh untuk ibadah. Dekat Gusti Allah niat napanya mana norok lambana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad annikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni orang apa akabin kak dintau dia punya beliau aropaki harus segera diurus jenazahnya harus segera ebendem ekopur cek kita dan te anzera bah mak kita ebendem re anu re wah kompoya bodo kompoya selolok dari gigi kini ada dek kompoya gigi beda di mana kompoi? Beda di Malaysia ya. Duh, kaya apa tujuk dengan dan ampera majita? Tak boleh dan tulian segera. Cetek dan di ansera harus disegerakan pendem mas. Ini kasih sunnah, si bagus. Si nomor empat, si nomor empat, mun di otang. Otang. Enggak mah guang-guang kapi mun di otang. Di otang, panjenengan, otang, nikah harus segera tulima, mailang beni majer mailang kan ngak geni ke meringin jem biasa datang ke wuh mungkin dak ada nzepak ngucak mar kok nginjem abuto billahi kok nyerai kok wuh somban ada ker tebel billahi nyumbang serai abi kok selai taki elang melolo tak ada tak temu ke dalam malah jadi si bender mun di otang tu lima jer mun pon bede cegi dina cegi tunda-tunda asih nomor lemak si aduk kubur mungkin nikah maka bin anak ketika ampon debak kebetulan tulian segera pun. Dan ini kedua kesunahan si ampon elaksanaki sarang sohibul hajah tuan rumah makin di pagi hari ini kak dinto. Termantar barokah. Benci terakhir dan gula nikah abes sena sekedar sangu untuk kedua mempelai idalem acilan naki bahtera rumah tangga. Afen akabin benci ti Aisyah niat tujuannya ada boleh untuk ibadah. Dekat Gusti Allah niat napanya mana norok lambana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad annikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni orang apa akabin kak dintau dia punya beliau aropaki tang sunnah tang pan lampan jadi afen niat akabin niat idba norok lambana Gusti Kanjeng Nabi santri bian pernah nyantan saya bini santri nyantan kia Al-Barokah, engki pun tak anak. Pokok mbian niat akabin, bismillah, ya Allah, abdina niat anikah, akadiyah niat tak Gusti Kanjeng Nabi. Ya Allah, abdina niat anikah, akadiyah niat tak para guru abdina, masyayih pondok pesantren Al-Barokah. Tak anak apa, tan. Niat yang anikah, bagus. Sekun cuma niat saya teroh, ahlak ke Gusti Kanjeng Nabi, kau tu teroh. Ahlak di dalam, berlakukan istri. Orang si paling bagus sebenarnya Gusti Kanjeng Nabi, orang si paling bagus dalam memperlakukan anak dan bini keluarga. Orang rakik si mulja mun pondik bini, kempang anilayaring laki mun pondik bini ni. Dalamah bagus na panten ka bini na. Karena orang laki si mulja di sisi Allah adalah orang laki si penter ngormat amulja aki si bini. Sebaliknya orang laki si hina di sisi Allah, orang yang selalu menghina, merendahkan, tak penter ngormat amul jaki si bini. Ngormat, rabat. Hina pak bayi pun dohiron wabatinan rabat. Contoh-contohnya pun ingat rajin para kiai mbian kan, coba olatin. Kamu si, tengbuk-tengbuk debuk ada ben. Mesti rimon rajin kiai, mesti glowing. Glowing, awet muda, din retin. Arapa? Karena penter kiai ngobeni, arabat, ngormat. Yang belaki skincare, makelah istona pelengen, alat je skincare jadi, online konsungan ke Barat ke Timur langsung gemet bah, karena kula tak pernah mang kula pengalaman ki aning ngaroh belaki ki bingko, keng lajeng aja kula,
Mak tadi skincare sih 15.000 jangan gula. Ada ni ke? Atau san ibu kapi. Jadi mohon pian degi skincare siap siap. Gula abele kada malah tak ngecit ni ke, Pak? Apa skincare kau? Degi lah rasa di bi men. Pelanggan kau menjaman jadi mak. Mau di skincare siapa? Rana mau skincare jangan gula. Jadi ngormat orang bini, amul jaki orang bini. Maka isa hari ini artis apakah belut, akabin bering belut, tak tahu yo peni, tak lagi sugin kira, saya kejawa berot. Ia sebalik lah, pakai ring biasa, mau yo peni, glowing gitu, tergantung servisnya laki. Bagus na pantan ke bini. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto tak pernah nyake perasaan na rajina. Ketika Gusti Kanjeng Nabi endi kebiasaan puasa Senin Kemis, Siti Aisyah tak sengaja kalau pai amasa, lestare amasa pas engak, ya Allah kok ma amasa setia. Gusti Kanjeng Nabi kan biasan puasa Senin Kemis. Gusti Kanjeng Nabi ke dalam ngolat yang Siti Aisyah masak, saking dari tak terona nyaki perasaan na Siti Aisyah untuk hormat Siti Aisyah karena pun amasak ada perasaan ke bini, beliau bas ada bu, walhamdulillah masak ben Aisyah setia ya Humairah. Kebetulan kok setia tak puasa. Jadi nalak marang kok tulian ngakanang kok. Padahal beliau puasa. Apa betul ben beliau untuk hormat masakan istrinya. Ini ke hal di sepilih. Ini ke pokok harus mencontoh keluarga. Cik sarkasar, cik nyalian bini, cik mukulan bini, ampun. Ben dari di sepilih, bon, manggil bini, boleh. Contoh lagi, Gusti Kanjeng Nabi ini ke bon. Paling mulia orang, gik mesra, romantis. Cik ingat ringkona, bian. Mun ringkona, aku manggil bini, langsung nyaman, bian. Kan uning, bian. Ati, to, apa ti, to, kau tak lebur, bian. Gusti Kanjeng Nabi, ya Humaira, ya Habibati, ya Fuadi, wahai belahan jiwaku, wahai sayangku, senika. Ya, tapi engkau mau kaafin, ini kata ragu dan mak. Bang manggil nama ke Siti Aisyah. Sayang, besti apa? Enggak, ini besti. Panggil besti, kata apa? Jadi, panggil besti ini. Deki, besti, tak nama, bagus. Sip, niat, niro Gusti Kanjeng Nabi, kanjaran, kanjaran, pahala sunnah. On intinya jauh dari niat, tapi juga ahlak-ahlak Nabi harus ditiru. Sarang ananda afen katin. Si terakhir afen ni kau montero rumah tangga na barokah teromi loah tua na Gusti Kanjeng Nabi ada telok. Si pertama niat bentujuan akabin ni kapan untuk menundukkan pandangan. Ben pon di Siti Aisyah mungkin cek rek lerekan ke si lain pon ambu. Ia menyimbuah boleh tak tahu darok norok gula tanbian. Cari kelarikan ke saya lain lah. Cari kuda bini nak orang, tak usah pun. Si nomor dua, tujuan berniat akabin, menteromi luat Tuhan Agusti Kanjeng Nabi, liyah sunafar jahu, ajaga kemaluan. Biankan kula bimpian orang laki, bini pada manusia di nafsu syahwat. La bini ni kah, kenang na syahwat nafsu untuk disalurkan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan kalian itu, istri kalian adalah ladang, tegal sawah, tegal sahabat aku lebih impian. Kita menarawit, silahkan, tepu, beko, ngiring, mon, terserah impian. Kita jadi odong-odong, bil-mobilan, tak sepedaan, terserah lah. King service sekali-kali lagi. Ingat sepeda motor, jauh tumpak malah. Service sambil ke bengkel, oli natap. Mian Siti Aisyah cek pelakon yang dopor melolola ben sekali-kali di rezeki lebih aja ke kawah ijen liburan dek di rezeki lebih dek laguna tak usah masak mian libur satu hari kama kak ke kota ke Bondowoso sambil dia mabuk kadir beren pembul kota kulon beda guru kasa bek larang dia mau nyari sebek muda kata yang orang koni beda buk supan ya dan pendopor oning ben kan ilon alon bek muda si lebih muda boleh buk banjir pecelan ro buk sayi bu debuk kapi di sa pokok buk sayi sahabat bek muda buk kadir larang bek nah si penting pian pon penter arabat bini kini ke nah si nomor dua kini ke untuk menyalurkan syahwat ban nafsu empian mangken ke bini ni ka ke Siti Aisyah bes abes paling memandang ger oleh nadroh rahmat dari Allah ku tekuan tanang tusa-tusana bekal esapora kan mari ni ku tanang mari sila enten ki. Dekilah deki malam ben. Ku tanang tu satu sana isapora. Senyum laki bini kan jerna 10.
Si Ben misalnya nyamanggil ke Siti Aisyah, bestie ke. Pas nyengir Siti Aisyah, hihi, kurang sepolo ke jirna. Tak ada yang lah nyaman jir. Jel-jel-jel. Ada si po sepola jutaan ke jirna lah Ben. Nabung tuli ya nyusul Ben. Nabung. Nang yebang, bang Siti Aisyah. Bini ni ke bang akhirat. Nabung ke jirna. Nekuk senyum sepolo. Nyium di bolo. Akan luk telur bolo. Si gongguan mana lah Ben. Telah bolo, dua bolo, sebolonya mengganjar. Bahkan mun bini ni kah dua nyium tanang selake lebih afdol daripada nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad ntar umroh haji belum tentu oleh, buk terpuk. Si orang kah dong cek terona kah bibuk terpuk belum tentu dapat. Nyium lake, sendi lake, bini, kedi ngaki bu ibu. Nyium lake, nyium tanang lake, ni kah lebih afdol daripada nyium Hajar Aswad. Jadi si bos sepore, si tak pernah ke Mekah, Demak, Haji, Umroh. Tidak lah hukengku jai ini kawan. Ya Allah, macam kira tentang Hajar Aswad ini. Ajailan nama apa? Siom lebih afdol ini kawan bagi mbiyan. Daripada puk terpuk nyum Hajar Aswad. Jadi kaya ngak ya bengi. Bian mungkin ini kawan genjaran walau lepon dilipat gandakan bi Allah. Dan apa ini? Mata ngiding mulai lamba kok, mata agapin dari lamba. Mbiyan zadan burung ngiding. Kanjaran, wah pokok pun ribatkan. Seterolah berajaan boleh. Ano, wafibut i ahadikum sodakoh. Apolong ben bini. Apa bahasan apolong? Apolong takut berajuk tojuk malu. Apolong apa yang dia tak faham? Ngalak. Ngambil. Sinalah bahasa Indonesia apa yang melebek alos. Ngambil. Si. Ben ngambil satu kali. Ngerti ngambil kan? Mereh. Sini malah paham san misan. Ngambil satu kali, dan ulama ini kan jernah telur ratus. Telur ratus. Satu ronde nilainya 300. Sebo-sebo dia jutaan. Ambil jel-jel menabung ada ki. Seare lima ronde. Kan saya boleh mak pendenan. Banyak tabung aja ada ki. Yang tahu otak sambil hutengku. Minta kok lah, loklak apa dia. Jamu bayon men. Tapi tak usah jamu men mudah. Tak usah jamu. Siapa tanya ke gula mun jamu tak tahu je. Men mun maksa tanya ke gula. Beri lagi ya ben gula. Gula benih ke Malik Sanusi. Men beliau kan gedung museng. Apaan tahu. Men gula tak tahu je gedung apaan. Ya cukup umum rola. Oh tak boleh beli jamu ke 1001 malam. Atanya lah desa. Jamu kuat ye. Mun terlalu lebih kuat. Beri resep ben gula. Beli kasak kuntuk sambil mulai. Beri semin telur sinduk. Insyaallah geli men ngacoran. Enten jong ngoco ben gejek kula taun ning menjaman. Tak ko coba ong ku ben nika pak. Temu antar ko 1001 malam sambil mele semin ke Benazare pak. Eta nyaki ben matuana, abangun apa nak iko? Boh, enten ta abangun apa? Ki campur na jamu jan ramalik iko do. Ketembuan kula pak. Enten ja coba kan nika taun ning kula men ngak kenika. Nika si nomor 2. Si nomor 3 niat tujuan akabin. Ya sila rohimah, nyambung teretan, nambah keluarga. Teng sepona tambah mungkin matua. Teng sepona kandung, guru, ben matua. Ini kering sepona mbian ben si bini. Menterlok niat ni kaya jada ni, mbian insya Allah milau Tuhan Agusti Kanjeng Nabi. Barakallahu lahu fiha, wa barakallahu fihi. Dabuna beliau. Si laki ben si bini, bekal nyambi keberkatan. Di dalam rumah tanggana, sehingga rumah tanggana, ibadati rumah tangga si barokah, sakinah. Amin Allahumma, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alim huirul ma'adubi alihim al-adhali al-adhali. Saka dintoh si bisa dan gula atau raki, malar mantar barokah manfaat, wabil khusus dakka mempelai berdua. Manabi bada salah lopot, kacang kualangan, badan kaulanya unsapu, rasijik rajana, hadanallah wa ayakum ajma'in, wal afwa minkum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.